Hi guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, petang ni aku nak share bagaimana kita nak bayar. Okay, macam mana kita nak bayar melalui scan QR code melalui Touch & Go e-wallet. Okay, baru-baru ni kan kita ada dapat e-Madani. Kita ada dapat e-Madani daripada government. So, duit tu kita just boleh guna dengan cara kita bayar scan QR code ataupun kita tunjuk QR code e-wallet kita dekat kedai kan. Okay, dua cara tu je. Okay, sebab ada orang tanya aku semalam. Dia kata macam mana kita nak scan QR code kat kedai? Kan, dia tanya kan. Okay. First sekali, untuk duit e-Madani, okay, kalau transaksi online memang dia orang tak terima lah. Duit dibekukan lah. Kita boleh guna dengan cara kita bayar sama ada kita scan sini. Okay. Ataupun kita pay kat sini. Okay. Ada dua cara lah. So yang lain-lain semua dia orang tak terima. Alright. So based pada soalan viewer aku hari tu, dia kata macam mana kita nak scan QR code kat kedai kan? Okay, first pastikan kedai tu ada QR code duit now macam aku tunjuk kat sebelah ni. Alright. Kalau ada QR code tu, kita boleh scan kat kedai. So cara dia senang je. Kita buka Touch & Go ni dan kita tekan scan. Okay, tapi sebelum tu pastikan balance adalah. Okay, kalau yang dapat e-Madani tu mesti ada 100 kan. Okay, so kita tekan scan. Okay, dia akan keluar macam ni. Benda ni kita halakan pada QR code tadi. Okay, kita scan QR code tadi dan kita masukkan jumlah berapa yang kita kena bayar kat kedai tu. Okay, sebelum masukkan jumlah, untuk first time user, dia akan keluar password ataupun dia nak scan face kita. Untuk first time user lah. Okay, nanti kalau ditanya dua tu, sama ada password ataupun scan face, korang ni lah. Korang masukkan password lah. Password yang korang dah set dekat Touch & Go. Ataupun korang scan face korang lah. Okay. Scan face macam selfie lah. Selfie lah kat kedai. Tapi sekali je. Nanti next pay, yang korang nak scan tu dah tak payah buat dah. Okay, bila korang dah scan, korang masukkan jumlah, masukkan apa-apa, then korang just pay. Alright, settle. Dah pay tu korang tunjuk lah. Dia akan tulis done apa semua, korang tunjuk kat kedai. Okay, dah bayar. Okay, tu cara dia lah untuk yang scan. Satu lagi cara pay ni. Okay, contohnya kalau kita give SpeedMart. Okay, kalau korang nampak ataupun korang nampak kedai dia ada benda apa, ada mesin untuk dia scan, ada alat untuk dia scan barcode kita. Kita just macam yang aku tunjuk sebelah ni kan, ada kedai dia ada benda alat ni, so dia boleh scan kita punya QR code lah. So cara dia senang je, kita tak payah scan dekat dia, kita just tekan pay. Kita just tekan pay dan kita tunjuk je barcode ni, QR code ni dekat kedai. Tunjuk dan dia akan scan. Lepas tu tunggu sekejap dalam beberapa saat. Dan dia akan keluar dan kat sini. Okay, berapa kita bayar. Alright, dan so settle. Okay, tu je cara yang kita boleh guna untuk e-Madani. Okay, cara-cara lain tu biasanya tak boleh. Online transaksi tak boleh, semua tak boleh. So itu je lah cara dia, dua cara ni. Okay, tapi untuk first time user macam aku cakap tadi, kalau korang tekan sama ada scan ataupun pay ni. Okay, untuk first time user lah. Untuk first time korang guna, dia akan keluar password. Password ataupun scan face. So korang kena buat lah. Okay. Dia antara dua tu lah. Bila dia keluar password, korang masukkan lah password yang korang dah set semasa korang daftar e-wallet. Sebab benda alat ni kita kena ada password sebab dia melibatkan duit kan. So dia yang korang dah create password. So password tu lah kita akan guna masa yang kita nak scan ataupun pay ni. Okay. Aku rasa tu je lah aku nak share untuk petang ni. Harap boleh faham kot kan cara nak bayar, terutamanya untuk kredit e-Madani. Okay. Kalau yang boleh guna online transaksi tu tak masalah lah aku rasa. So yang tu je lah cara dia. Okay guys, itu saja aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye bye.